وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidnillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, dengan panduan syarah dari Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan masuk pada pembahasan bab ke-12, babun al-hathu 'ala al-izdiyad min al-khairi fi awakhir al-umr. Beliau akan menjelaskan tentang bab al-hath, yakni dorongan atau motivasi untuk menambah kebaikan di akhir umur. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala, para ulama tatkala menjelaskan bab ini, mereka memberi catatan terkait dengan awakhirul umur. Akhir umur. Di mana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengingatkan kita berkaitan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa keselamatan kita tergantung kepada akhir dari perjalanan hidup kita. Disebutkan dalam sebuah ungkapan, al-amalu bil khawatim. Amal perbuatan seorang hamba itu tergantung dengan khatimahnya. Ya, tergantung dengan penutupnya. Jika seandainya penutup dari amal seseorang dalam kehidupan dunia adalah amal saleh, maka biiznillah orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebaliknya, jika seandainya penutup amal dalam kehidupan seorang hamba adalah maksiat kepada Allah tabaraka taala, maka hamba ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka waliyadzubillah. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan apa yang kita sebutkan tadi, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fay'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan amal dalam kehidupannya, amal-amal penduduk surga, sehingga tidak lah ia berjarak dengan surga kecuali hanya satu dhira, satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tapi ketentuan telah mendahuluinya, maka di akhir umurnya, di akhir hidupnya, ia melakukan amal penduduk neraka, ia tutup kehidupannya dengan melakukan amal penduduk neraka sehingga ia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kamu dalam hidup
hidupnya senantiasa mengamalkan amal penduduk neraka sampai antara ia dengan neraka hanya sejarak satu dhira, satu hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, dan ketentuan telah mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha, di akhir hayatnya ia melakukan amal penduduk surga sehingga akhirnya ia masuk ke dalam surga Allah. Ini yang kita sebutkan tadi al-a'malu bil khawatim. Amal seorang hamba tergantung kepada khatimahnya, tergantung kepada penutupnya, tergantung kepada akhirnya. Karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan pada bab ke-12 ini motivasi kepada kita semua untuk senantiasa menambah amal kebaikan khususnya di awakhirul umur. Khususnya di penghujung umur kita. Ya, terkait dengan penghujung umur kita itu di angka berapa, di umur berapa akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sehingga kita menyadari bahwa kita sudah berada di pada jika seandainya kita sudah sampai pada umur yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, maka kita akan menyadari kiranya kita sudah berada di penghujung umur kita. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalil yang pertama yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat Fatir ayat 37. Ya, dalam surat Fatir ayat 37. Di mana Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang apa yang akan dialami oleh penduduk neraka di dalam neraka. Allah berfirman pada ayat 36-nya, ya, kita awali dengan membaca ayat ke-36 sehingga kita bisa memahami maksud daripada ayat yang mulia ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Dan orang-orang kafir, kata Allah tabaraka wa taala, bagi mereka neraka jahannam. Orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahannam. لا يقضى عليهم فيموتوا. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Jadi siksaan yang ditimpakan kepada mereka adalah siksaan yang sangat pedih, akan tapi siksaan yang tidak membinasakan mereka. Yaitu siksaan yang tidak sampai pada titik mematikan mereka. Ya, jadi disiksa dengan siksaan yang berat, disiksa dengan siksaan yang pedih, disiksa dengan siksaan yang besar, akan tetapi tidak mati, tidak dimatikan. Ini kita tidak bayangkan ya, karena orang kalau mengalami sebuah siksaan kemudian sampai pada kematian, maka siksa tersebut tidak akan terasa. Siksa tersebut tidak akan terasa, karena dalam kehidupan dunia kita hanya mampu menahan tingkatan tertentu dari sakit yang kita rasakan. Jika seandainya rasa sakit itu sudah maksimal sampai batasan yang kita tidak mampu lagi menahannya, maka kita pasti mati atau pingsan. Ya, ini dalam kehidupan dunia. Kan tapi dalam kehidupan akhirat, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, kita berlindung dari beratnya siksa neraka. Allah tabaraka taala siksa ahlul kufur, orang-orang yang kafir di dalam neraka dengan siksaan yang berat, dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang menyakitkan, akan tapi siksaan ini tidak mematikan mereka. Ya, padahal kalau seandainya kita baca dari Al-Qur'an, kita baca dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang siksaan yang Allah timpakan kepada ahlul kufur dalam neraka, maka kita akan melihat sebuah siksaan yang tidak bisa kita bayangkan dalam kehidupan dunia. Ya, bayangkan dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kulit mereka ditebalkan oleh Allah sehingga tebalnya itu 3 hari perjalanan. Dan kulit ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit ini hangus, hancur, terbakar, dia tidak mati,
kami akan ganti kulit ini dengan kulit yang baru. Ya, sehingga Allah Ta'ala mengatakan bahwa siksa neraka itu tidak sama seperti api dunia. Kalau api dunia tatkala membakar, ia membakar sedikit demi sedikit. Akan tapi api neraka karena begitu panas tatkala ia membakar, dia akan menghancurkan seketika. Ya, dia akan menghancurkan seketika, akan tapi yang dibakar itu tidak mati. Kemudian setelah kulitnya hancur, meleleh, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Jadi ini sebuah gambaran siksa yang tidak bisa kita bayangkan. Dan Allah mengatakan, لا يقضى عليهم فيموتوا. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. ولا يخفف عنهم من عذابها. Ya. Dan mungkin kalau seandainya ada sebagian berpikir, disiksa tapi tidak dimatikan, mungkin pada satu waktu siksanya diberhentikan atau diringankan. Maka Allah berkata, ولا يخفف عنهم من عذابها. Dan siksa mereka tidak diringankan sedikit pun. Coba bayangkan, disiksa dengan siksa yang pedih, tidak membinasakan, tidak menyebabkan kematian, dan siksa itu tidak akan diringankan untuk selama-lamanya. Kemudian Allah berfirman, كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ini pada ayat ke-37 dan surat Fatir, setelah kita melihat gambaran siksa yang sangat berat yang dirasakan oleh mereka, Allah berfirman, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka berteriak. Apa teriakan mereka? رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Ini teriakan. Teriakan yang berharap dengannya belas kasih dari siapa? Dari Allah. Teriakan yang dengannya mereka mengakui akan kesalahan dalam kehidupan dunia yang telah mereka lakukan. Teriakan yang menunjukkan bahwa mereka punya azam, punya i'tikad, punya kemauan kuat untuk memperbaiki apa yang telah mereka rusak dalam kehidupan dunia dahulu. Mereka berkata, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jika saat ini engkau keluarkan kami dari neraka, engkau beri kami kesempatan lagi hidup di dunia, maka kami akan melakukan amal perbuatan tidak seperti amal perbuatan yang dahulu kami lakukan. Dahulu memang kami kafir. Dahulu kami bermaksiat, dahulu kami menentang perintahmu, dahulu kami selalu melakukan apa yang kau haramkan, ya Allah. Sekarang kami akui kami salah, ya Allah. Dengan siksa yang berat ini, berikan kami kesempatan sekali lagi. Akhrijna na'mal, ghairan ladhi kunna na'mal. Keluarkan kami dari neraka ini, nanti kami akan melakukan amal tidak seperti yang kami lakukan dahulu. Kami akan beriman, kami akan salat, kami akan berpuasa, kami akan mengikuti apa yang kau perintahkan, kami akan meninggalkan apa yang kau larang. Ini perkataan mereka, meminta belas kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa jawaban Allah? Allah berfirman, ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidhalimina min nasir. Allah berfirman, menjawab permintaan mereka, teriakan mereka, meminta belas kasih dari Allah. Awalam nu'ammirkum. Allah berfirman, bukankah, kata Allah, kami dahulu telah memanjangkan umurmu. Ya, dahulu kami telah memanjangkan umurmu. Ya, untuk dapat berpikir, jadi umur yang diberikan ini sebenarnya umur yang bisa digunakan oleh seorang untuk berpikir. Ya, umur panjang. Kami telah berikan kamu waktu di dunia umur panjang, sehingga waktu yang kami berikan kepadamu sebenarnya sudah cukup bagimu agar kamu berpikir. Waja'akumun nadhir, bahkan telah datang kepadamu seorang yang memberi peringatan. Dalam sebahagian tafsir disebutkan, dan telah datang kepadamu peringatan. Ya, jadi subhanallah.
mereka minta untuk dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki apa yang selama ini telah rusak dalam kehidupan mereka, maka Allah mengatakan, kami sudah berikan padamu umur panjang. Umur panjang yang kami berikan kepadamu itu sebenarnya sudah cukup untuk berpikir. Bahkan bukan hanya sekedar umur panjang yang kami berikan kepadamu. Telah datang kepadamu juga orang yang memberi peringatan atau telah datang kepadamu peringatan. Tapi toh buktinya engkau tidak berubah. Engkau tidak mengikuti jalan Allah. Engkau malah menentang Allah, kafir kepada Allah. Maka Allah mengatakan, fadhuku. Kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Karena kesempatan itu hanya sekali kami berikan kepada kamu. Kami berikan apa yang bisa engkau kembali kepada jalan kami, tapi engkau tidak gunakan itu. Maka Allah mengatakan, fadhuku. Rasakan olehmu beratnya siksa di neraka jahanam ini. Fama lidzalimina min nasir. Orang-orang yang zalim, orang-orang kafir tidak akan mendapatkan penolong. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bab ini firman Allah, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir." Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Waktu yang bisa digunakan untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan telah datang kepadamu an-nadhir, peringatan atau orang yang memberi peringatan. Beliau berkata, Abdullah bin Abbas dan beberapa ulama dari kalangan al-muhaqqiqun mengatakan maknanya, makna ayat ini adalah awalam nu'ammirkum sittina sana. Bukankah kami telah memberikan umurmu, umur dalam kehidupan dunia untukmu 60 tahun. Jadi yang dimaksud dengan bukankah kami telah memanjangkan umurmu, artinya kami telah anugerahkan kepadamu umur 60 tahun. Jadi dalam kurun waktu 60 tahun ini, sebenarnya sudah cukup bagimu untuk berpikir. Ya, sudah cukup bagimu untuk berpikir. Dan tafsir ini, jadi batasan umur panjang yang diberikan oleh Allah yang dimaksudkan adalah umur 60 tahun. Dan ini kata beliau akan dikuatkan dengan beberapa hadis yang kami akan sebutkan dalam bab ini insyaallah, kata beliau ta'ala rahimahullah ta'ala. Kemudian makna yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, bukankah kami telah memanjangkan umurmu. Maksudnya adalah kami telah berikan kepadamu umur 18 tahun. 18 tahun. Ya, sudah balik. Bukan kami telah berikan kepadamu waktu. Ya. Sampai kau balik. Mungkin jika seandainya ada orang yang meninggal sebelum balik, kemudian masuk ke dalam neraka, bisa saja dia berkata, Tuhan, saya belum paham apa-apa. Kenapa tiba-tiba engkau masukkan aku ke dalam neraka? Allah katakan, umurmu sudah 18 tahun. Artinya engkau sudah balik, engkau sudah berpikir, engkau sudah tahu mana jalan baik dan engkau sudah tahu mana jalan buruk. Kenapa engkau pilih jalan buruk? Kami sudah berikan padamu umur yang cukup agar engkau bisa berpikir. 18 tahun. Ini pendapat yang kedua. Waqila, sebagian ulama mengatakan arba'ina sana, 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ya, ini umur yang seorang itu pada puncak kedewasaan. Karena tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah tabaraka taala kecuali di umur 40 tahun. Dan di umur 40 tahun adalah puncaknya kita. Dan setelah 40 tahun maka biasanya apa yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Dari kecil kita dilahirkan, pandangan semakin lama semakin menguat, kekuatan semakin lama semakin sempurna, ya, semangat semakin lama semakin meningkat, cita-cita semakin lama semakin tinggi, banyak yang ingin kita capai dan kita gapai. Kemudian kita balik, semakin sempurna keinginan kita, sampai puncaknya umur 40 tahun, maka sempurna. Setelah 40 tahun, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka segala apa yang kita miliki dari kehidupan dunia ini, yang ada di tubuh kita, semakin lama semakin menurun. Ya, setelah sampai 40 tahun, mulai biasanya
ada tanda-tanda masalah di mata, ya, ada mulai tanda-tanda masalah di sendi-sendi, di gigi kita, ya, mulai sakit, ya, bahkan mendekati umur 40 tahun saja sudah mulai apa? Semula sakit, sudah harus dicabutlah, sudah berlubanglah, ya, ini kehidupan, ya, ini kehidupan. Karena para ulama mengatakan, ya, jika seandainya ada seorang mengatakan, iya, umur baru 45 tahun sudah sakit-sakitan, maka kita katakan itulah sebenarnya cerita dunia. Itulah sebenarnya cerita dunia. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Dan alhamdulillah, tatkala ia tidak dijadikan kekal, maka Allah tabaraka taala memberikan kita sesuatu agar kita tidak terlena dari kehidupan dunia ini. Maka Allah berikan kesusahan, Allah berikan kesulitan, Allah berikan penyakit supaya kita tidak betah hidup lama-lama di mana? Di dunia. Ini subhanallah para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi setelah 40 tahun seperti orang naik ke puncak gunung. Setelah sampai di puncak gunung dia pasti akan turun. Nah, maka yang sudah mendekati 40 tahun siap-siap. Ya, benar. Mulai terasa persendian kok agak sakit ya. Ya, lari kencang kok enggak seperti dulu. Semangatnya kadang-kala masih besar. Ya, ikut main futsal seperti anak-anak muda. Ya, lari 3 putaran saya sudah mulai apa? Megap. Ya, sadar Anda sudah berumur 40 tahun. Ya, ini subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi umur panjang yang dimaksudkan oleh sebagian para ulama adalah arba'ina sana. Ini adalah pendapat disebutkan Hasan al-Basri, al-Kalbi, Masruq, wa nukil an Ibn Abbas aydan, dan riwayat ini juga dinukil dari Abdullah bin Abbas, wa naqalu, dan mereka nukilkan anna ahli al-Madinah kanu idza balagha 'aduhum arba'ina sana tafarraga lil ibadah. Ya. Ya, penduduk Madinah dahulu mereka kalau sudah mencapai umur 40 tahun, maka dia akan fokus beribadah kepada Allah. Ya, kalau sudah 40 tahun, fokus apa? Ibadah. Ini subhanallah. Mereka ya. Kalau kita umur 40 tahun, baru start untuk mencari apa yang belum kita dapat dalam kehidupan dunia. Seperti kita akan hidup 1000 tahun. Karena kalau sudah 40 tahun, sudah 40 tahun berarti 2/3 dari umur kita kurang lebih sudah berlalu. Tinggal 1/3-nya. Ini subhanallah para ikhwan. Jadi kalau kita cerita tentang kehidupan ngeri memang. Cuman kalau sudah keluar masjid lihat yang lainnya lupa. Ya. Ya, kalau kita pikir-pikir ngeri hidup ini memang. Ngeri. Makanya Abu Bakar mengatakan, jika seandainya aku dipilihkan antara hidup dan tidak hidup, aku pilih tidak hidup. Ngeri. Ujungnya itu mengerikan. Makanya banyak para sahabat di akhir hayat, ya, mereka semua menangis. Takut. Tatkala ditanya, kenapa engkau menangis? Bukan kau telah berjuang bersama dengan Rasulullah, berjihad bersama dengan Rasulullah. Maka dia mengatakan, benar. Akan tapi Allah berfirman bahwa setiap kita akan masuk ke dalam neraka dan yang akan selamat itu akan lewat. Dan saya tidak tahu tatkala saya yang melewati neraka, apakah saya akan selamat atau tidak. Karena memang hidup ini nasallallahu salam wal afiyah, kalau Allah tidak berikan pada kita bimbingan, hidayah, maka kita pasti akan binasa. Jadi ahlul Madinah kalau sudah 40 tahun mereka akan fokus apa? Beribadah. Mereka fokus ibadah. Karena sebagaimana kita sebutkan biasanya ini kalau sudah 40 tahun kebutuhan kita itu ya alhamdulillah terpenuhi. Biasanya sudah punya apa? Kita sebutkan kemarin rumah sudah punya. Kendaraan sudah punya, istri sudah punya, anak juga sudah punya, ya mungkin pekerjaan tetap sudah ada. Lalu ngapain lagi? Karena sudah 40 tahun, bentar lagi pergi ya. Bentar lagi pergi, bentar lagi dipanggil, ya datang panggil sebentar lagi. Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang dilakukan oleh mereka. Ya, maka ini perkataan ketiga ya. Yang pertama 60 tahun, yang kedua 18 tahun, yang ketiga 40 tahun. Waqilahu al-bulugh. Sebagian ulama mengatakan
Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan padamu umur panjang yang cukup untuk engkau gunakan berpikir, yakni baligh. Tadi 18 tahun, ada yang mengatakan baligh, ya mungkin 15 tahun, atau masa baligh sebagian orang, ada yang 13 tahun, ada yang 12 tahun. Ini adalah waktu cukup untuk berpikir bahwa hidup ini ujungnya adalah surga dan neraka. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabarak wa ta'ala. Bahkan bukan hanya cukup diberikan umur panjang, Allah berfirman, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu an-nadhir. Qala Ibn Abbas wal jumhur, Abdullah bin Abbas berkata, dan jumhur ahli tafsir, yang dimaksud dengan an-nadhir adalah huwa nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan telah datang kepadamu peringatan, orang yang memberi peringatan, yakni nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berikan umur panjang, Allah berikan akal untuk bisa berpikir, hati yang bisa merenung. Kemudian ada peringatan. Nabi diutus membawa Al-Qur'an, membawa hadis, disampaikan kepada kita, kita mendengar, kita membaca. Tapi juga tidak mau menjalankan perintah itu. Padahal kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyampaikan wahyu Allah dalam Al-Quran tentang ujung daripada perjalanan hidup kita, itu memang mengerikan. Sampai suatu hari Nabi SAW bersabda, beliau berdiri di atas mimbar, ya, kemudian beliau mengatakan, waktu itu setelah selesai gerhana matahari, beliau berkhutbah, kemudian beliau mengatakan, diperlihatkan padaku surga saat ini, sehingga aku melihat satu tangkai anggur. Satu tangkai anggur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ingin mengambilnya, kata Rasulullah. Bahkan beliau mengatakan, sungguh jika saat saya berhasil mengambilnya, kemudian saya berikan pada kalian, maka kalian akan nikmati satu tangkai anggur ini selama langit dan bumi masih tegak. Hanya satu tangkai. Nikmatnya itu kekal. Nikmatnya apa? Kekal. Jadi kalau satu tangkai diambil, kemudian dimakan, terus abadi ini satu tangkai ini sampai hancur langit dan bumi, sampai hari kiamat dia masih ada kenikmatan itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dan diperlihatkan kepadaku neraka. Dari tempatku ini diperlihatkan padaku neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seandainya kalian melihat apa yang aku lihat dari neraka itu, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kalian akan menangis sejadi-jadinya, dan kalian tidak akan tertawa untuk selamanya. Karena melihat apa? Neraka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan kalian tidak akan mau mendekati istri kalian. Bahkan Nabi mengatakan, kalian akan menaburi kepala kalian dengan menggunakan tanah dan debu, karena ngerinya melihat apa yang ada di dalam api neraka. Ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nadir, ini peringatan, sudah sampaikan dalam Quran, sudah sampaikan dalam hadis. Ya. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di samping umur panjang sudah diberikan, yang memberi peringatan telah datang, tapi toh masih memilih jalan kekufuran. Masih memilih maksiat kepada Allah tabaraka taala. Pantaslah dikatakan kepada mereka, fadhuku, rasakan pedihnya siksa ini, orang-orang kafir tidak akan mendapatkan pertolongan. Qila, ada sebagian mengatakan an-nadhir di sini adalah peringatan, maksudnya adalah syaib. Syaib adalah uban. Qalahu Ikrimah. Ini disebutkanlah Ikrimah wa Ibn Uyainah dan yang selain keduanya, wallahu a'lam. Jadi sebagian ulama mengatakan telah datang padamu peringatan, artinya rambutmu telah putih. Ya, rambutmu telah putih. Ini kita sebutkan kemarin bahwa orang yang telah beruban hendaknya ia berpikir bahwa perjalanan safar berikutnya sudah dekat waktunya. Ya mau tak mau. Mau tak mau kita akan meninggalkan apa? Dunia. Ya, mau tak mau. Kita rela atau tidak rela, bahagia atau sedih, menangis atau tertawa, dunia ini cepat lambat akan kita tinggalkan. Karena ya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kehidupan kita ini sebenarnya
berputar antara beberapa keadaan. Kalau tidak sehat, sakit. Ya. Hidup, mati. Pertemuan, perpisahan. Ini kehidupan. Ya, ini kehidupan. Makanya tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia ini. Pertemuan itu tidak akan kekal. Ya. Kesedihan tidak akan kekal, kebahagiaan juga tidak akan kekal. Ini mesti dipahami oleh setiap kita. Mesti dipahami oleh setiap kita. Karenanya jika sampai sebagian orang mengatakan tadi kita sebutkan umur masih 25 tahun sudah meninggal gitu. Kok meninggal? Baru kemarin saya ketemu dia. Ya seharusnya kita tuh heran dengan pertanyaan dia. Yang kita herankan adalah pertanyaan, kenapa Anda bertanya tentang itu? Wong hidup ini memang seperti itu. Ada kehidupan, ada kematian. Si Fulan Ustaz heran saya. Dulunya miskin sekali, kemudian sekarang tiba-tiba menjadi orang kaya. Atau sebagian lagi bertanya, heran saya melihat si Fulan Ustaz. Dulunya kaya, sekarang jatuh miskin. Maka yang saya lebih heran daripada kamu. Kenapa engkau bertanya demikian? Apakah engkau tidak tahu bahwa kehidupan dunia itu seperti itulah ceritanya? Seperti itu ceritanya. Ya. Jadi dalam hidup dunia memang seperti ini. Makanya seorang yang beriman akan berusaha untuk memikirkan dan akan mempersiapkan apa yang perlu dia persiapkan untuk kehidupan yang abadi. Cepat hidup ini. Coba anda bayangkan, tatkala penduduk neraka ditanya, berapa lama kalian hidup di dunia? Yauman aw ba'dha yaum. Satu hari saja kami hidup di dunia atau setengah hari saja. Ngeri. Kan? Padahal kita sudah lama hidup di dunia. 60 tahun, 70 tahun, tapi tatkala nanti kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, itu hanya setengah hari. Dari terbit matahari sampai jam 12. Kalau terbit matahari jam 7 sampai jam 12. Itu hidup dunia 60 tahun, 70 tahun. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tidak ada yang harus kita persiapkan dalam kehidupan yang sebentar ini. Kecuali bagaimana kita bahagia di sana. Ini yang harus kita persiapkan. Gimana caranya? Ya. Karenanya orang yang lebih mengutamakan kehidupan yang sementara ini dan mengesampingkan kehidupan yang kekal abadi ini orang yang paling bodoh kata para ulama. Orang yang paling bodoh. Ya. Dan biasanya kalau saatnya kita sibuk memperhatikan kehidupan yang fana ini, mengesampingkan kehidupan yang abadi tersebut, kita takut mati biasanya. Biasanya takut mati. Abu Hazim pernah ditanya oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bertanya kepadanya, Abu Hazim, kenapa kami takut mati? Maka ulama ini mengatakan, karena kalian memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat. Memakmurkan dunia dan menghancurkan apa? Memperindah kehidupan kalian di dunia dan menghancurkan kehidupan akhirat kalian. Sehingga kalian takut mati. Jika seandainya dikatakan kepada kita, ini ada dua rumah. Silakan Anda pilih. Satu rumah kosong, banyak binatang buasnya, hancur berantakan. Yang satu lagi rumah bagus, istimewa, perlengkapannya sempurna. Kira-kira mana kita pilih? Pilih yang bagus. Kemudian kalau kita sudah menetap di sini, nyaman dan sebagainya, disuruh pindah ke rumah itu mau tidak? Tidak mau. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini hakikat kehidupan dunia. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau diminta oleh para sahabat agar dibuatkan untuk beliau tempat tidur yang empuk, tempat tidur yang nyaman, karena beliau tatkala tidur hanya di atas tikar yang kasar, di atas tembikar yang kasar, bantal beliau dari serabut kurma. Ya, dan kalau beliau bangun, karena siang hari tidur, panas, beliau tidak pakai baju. Beliau buka baju. Kemudian, tatkala beliau duduk, berbekas tikar yang kasar itu di pundak
di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian para sahabat mengusulkan kepada Nabi, bagaimana jika seandainya kami buatkan kepadamu kasur yang bagus, yang layak? Maka Rasulullah SAW bersabda, mali walid dunia, apa sebenarnya urusanku dengan dunia? Aku tidak punya urusan dengan dunia ini. Perumpamaanku dengan dunia ini hanya seperti orang melakukan perjalanan safar, kemudian istirahat di bawah sebatang pohon, dan kala lelahnya sudah berlalu, maka ia lanjutkan apa? Perjalanan. Ini perjalanan. Kita ini sedang berjalan. Semoga Allah tabaraka wa taala menyadarkan kita, karena semakin banyak kita membawa bekal, semakin berat perjalanan kita. Ya, semakin berat karena pertanggungjawabannya semakin berat. Makanya para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sadari ini. Tapi ini bukan berarti kemudian kita larang kita memiliki dunia, akan tapi jadikan dunia ini semua sarana untuk mendapatkan kehidupan yang layak nanti di akhirat. Ya, kehidupan layak di akhirat. Karena kita akui bahwa dalam kehidupan ini kita sadar bahwa kita telah melampaui batas. Kita sudah berlebihan kadangkala. Sehingga kita melupakan kehidupan apa? Akhirat. Melupakan kehidupan akhirat. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk memotivasi kita menambah amal kebaikan yang kita lakukan khususnya di akhir umur kita. Ya, apalagi biiznillah semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana ini adalah kesempatan yang sangat baik yang insyaallah diberikan oleh Allah kepada kita untuk menambah apa? Menambah amal. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian seruan diserukan, ya bagi al-khairi aqbil wa ya bagi al-syarri aqsir, wa ya orang-orang yang ingin menggapai kebaikan, ayo saatnya, marilah lakukan kebaikan itu karena waktunya telah tiba. Dan bagi orang-orang yang hendak melakukan keburukan, tahan, karena ini bukan waktu untuk melakukan keburukan. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semakin kita menyadari hakikat kehidupan, perbandingan antara surga dengan neraka, perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka ini pasti akan mendorong kita untuk berjuang semaksimal mungkin melakukan amal ibadah kepada Allah Tabaraka Taala. Karena tidak sebanding antara dunia dengan akhirat, tidak sebanding. Bahkan kalau kita ingin banding-bandingkan, tidak layak untuk dibandingkan. Karena dunia ini dibandingkan dengan akhirat sama sekali tidak ada nilai. Suatu hari Nabi SAW turun dari pasar awal di Madinah bersama dengan para sahabat. Nabi melihat ada seekor bangkai kambing, anak kambing yang sudah menjadi bangkai. Sudah mati dan kambing ini cacat. Ya, mati, anak kambing cacat pula. Maka Nabi mengambil telinganya. Nabi angkat telinga anak kambing ini, kemudian Nabi berkata kepada sahabat, siapa di antara kamu yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Maka para sahabat waktu itu mengatakan, ya, jangankan membelinya ya Rasulullah, diberikan pun kami tidak mau. Jika seandainya ia masih hidup pun, maka anak kambing itu cacat. Artinya, enggak ada nilainya itu. Kalaupun anak kambing ini dalam kondisi hidup, mungkin orang enggak mau membelinya. Karena apa? Karena cacat. Ini sudah mati, maka tentunya tidak ada nilai. Siapa di antara kami yang mau? Ya, diberi pun enggak ada yang mau. Jangankan membeli dengan 1 dirham. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia di sisi Allah lebih hina dibanding anak kambing cacat yang mati ini di pandangan mata kalian. Ini dunia. Ya, Nabi perumpamakan dunia ini bagaikan apa? Bangkai. Karena Nabi SAW bersabda, kalau saat dunia ini di sisi Allah ada nilainya, walaupun hanya seberat sebelah sayap nyamuk, maka orang yang kafir kepada Allah di dunia tidak akan Allah berikan minum walaupun hanya 1 teguk.
Tapi karena ia tidak ada nilai, siapapun yang mau mengambil, ambillah. Ya, siapapun yang ingin mengambilnya, ambillah. Tapi surga, nikmat akhirat itu tidak dihalalkan oleh Allah kecuali kepada orang-orang khusus saja, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi dunia ini sama sekali tidak ada nilainya. Sama sekali tidak ada nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang pernah kita bahas, "La mawdi'u sawti ahdikum fil jannah khairu min ad-dunya wa fiha." Tempat untuk menyimpan cambuk kalian di surga harganya, nilainya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Nanti bayangkan tempat cambuk. Kita punya cambuk mungkin untuk mencambuk apa namanya? Ternak kita. Mungkin cambuk itu gagangnya ada mutiara, ada intannya dan sebagainya. Kemudian tatkala selesai, kita masukkan ke dalam tempat. Kita simpan. Maka nilai tempatnya ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itu bayangkan berapa harganya. 1 miliar. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Hanya tempat cambuk. Lalu bagaimana istana kita? Ya. Lalu bagaimana perabot-perabot kita di dalam surga? Makanya tidak apa, dunia ini tidak bernilai. Akan tapi Allah berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tapi kalian ini lebih mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka mengimani negeri akhirat, membandingkan antara surga dan neraka, membandingkan antara hakikat dunia dan hakikat akhirat, ini akan memberi motivasi kita untuk melakukan amal kebaikan, khususnya di akhir umur. Jadi kalau mayoritas kita sudah 40 tahun, sudah masuk akhir umur, apalagi sudah 60 tahun. Jadi mau tak mau, panggilan itu pasti sudah dekat. Walaupun tetap kita katakan, yang muda juga jangan lupa, karena kita semua tahu banyak orang yang masih muda telah meninggal. Bahkan baru lahir pun meninggal. Belum lahir pun meninggal. Ini ajal ada di tangan Allah tabaraka taala. Karenanya mari para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, luruskan niat kita, fokuskan tujuan dan cita-cita kita untuk mendapat kehidupan yang layak, yang baik tatkala kita nanti bertemu dengan Allah tabaraka taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang dapat kita sampaikan. Bismillah, insyaallah setelah Idul Fitri kita akan lanjutkan pembahasan kita, membahas bab al-hath 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-umur. Dan insyaallah setelah Idul Fitri kita akan masuk ke poin hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.